Dua orang anak di bawah umur berinisial DF dan RF menjadi korban perampasan ponsel genggam hingga pemukulan oleh pelaku jambret. Peristiwa ini terjadi pada Rabu malam kemarin di kawasan Kelurahan Jagabaya 2, Wai Halim, Bandar Lampung, yang bermula saat kedua korban sedang bermain ponsel genggam dan tiba-tiba didatangi pria yang menanyakan alamat rumah. Namun di saat korban sedang menjelaskan, justru pelaku berjumlah dua orang merampas ponsel dan memukul korban. Ya biasalah teriak dengan main-main game itu kan, nggak taunya pas saya keluar udah heboh lah di warga sekitar itu. HP-nya direbut dengan perampas HP itu. Trauma sih sampai sekarang ini. Ya mereka mendapatkan pukulan, ya isinya trauma lah sampai sekarang, masih kebayang. Kasus ini sudah dilaporkan keluarga korban kepada aparat Polsek Sukarame, Bandar Lampung, dengan harapan polisi dapat segera menangkap para pelaku yang meresahkan warga. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.